lagi di Wonderful Indonesia Culinary Food and Festival. Dan kali ini Naras berada di Food Junction. Tuh, kalau buat update people yang di rumah belum tahu Food Junction itu di mana ya. Ini tuh memang rada jauh, rada di Surabaya Barat sana-sana-sana lagi. Cuman meskipun jauh dari tengah kota Surabaya, tapi tempat ini benar-benar worth it banget buat kalian jalan-jalan ke sini dan coba berbagai macam kuliner. Di tempat sini nih ada banyak banget spesial makanan soto dan sate. Jadi buat update people yang suka soto dan sate bisa langsung datang ke sini. So, kali ini Naras penasaran banget sama tempat soto dan satenya itu karena ada banyak banget di sana. Mendingan kalian ikut Naras yuk. Nih ya, di atas Naras sudah ada petunjuknya Famous Market Indonesian Soto and Sate Festival. Jadi spesial banget di sini untuk soto dan sate. Tapi nggak cuma soto dan sate aja, Pretty People. Di sini juga berbagai banyak makanan, jenis makanan. Dan salah satunya, Naras pertama kali pengen nyobain makanan khas Jogja. Ayo coba apa? Mendingan kalian ikutin Naras ya. Permisi, Bu. Ini gudeg. Ada gudeg, ada semanggi juga. Jadi ada khas Jogja, khas Surabaya. Aku boleh ikutan ini nggak, ngeracik gudegnya nggak? Masuk ke dalam aja kalau kayak gitu ya. Jadi emang kalau kalian biasanya suka gudeg, biasanya ngidamnya jauh-jauh harus ke Yogyakarta, tapi di festival kali ini ada gudeg, kalian bisa dapetin di Food Junction. Ini ada cece, ada telur, ada ayamnya. Waduh, luar biasa sekali. Nah, kalau untuk tewel sendiri ini pembuatannya berapa lama sih, Bu? Mungkin 1 jam. 1 jam, oke. Okay. Lalu, habis tewel ada? Ambil ayam. Ambil ayam, wah. Ini aku suka paha, aku ambil sendiri nih. Paha sama ceker. Lalu ada apa lagi, Bu? Ada telur. Oke, okay, kasih telur. Lalu? Cece juga pakai ini juga. Kita ada tahunya juga. Jadi ini benar-benar lengkap banget. Ada lauknya, ada sayurnya, ada tahu. Terus ini bumbunya ya? Iya. Nah, berarti ini gudeg basah ya? Iya. Siram. Pedas banget dan seger sih bumbunya. Biasanya kebanyakan gudeg yang bukan asli dari Jogja itu kebanyakan terlalu kental gitu, tapi yang ini enak banget. Karena di sini masih banyak makanan yang harus Naras coba, jadi mendingan ini Naras mau bungkus buat update pulang di rumah. Jangan kemana-mana, tetap di Wonderful Indonesia Culinary Food and Festival. Thank you ya, Mbak ya.